صلي على محمد يا ربي صلي dan tidak ada lain satu perbuatan
yang paling menyenangkan hati atau baginda Nabi Muhammad SAW, kecuali orang yang duduk dua macam. Yang pertama, orang yang ahli zikir, baca Quran dan beribadah banyak. Yang kedua adalah orang yang betul-betul mempelajari satu ayat, dipahami atau tidak dipahami, lebih utama daripada 1000 rakaat ibadah. Maka kita sekalian bersyukur kita sudah mengamalkan zikir, mengamalkan tahmid, tahlil, takbir, sampai puncaknya baca maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah dapat bagian yang pertama. Yang kedua, kita dapat lagi duduk dengan majelis ilmu. Maka dua yang dicintai oleh Allah Rasul, kita sudah mengambil paketnya. Belum lagi kita tambahkan lagi dengan amalan sunnah-sunnah yang lain. Maka mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang mukmin, dan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang terampuni dosa-dosanya. Amin. Kalau sudah dosa hamba sudah diampuni Allah Ta'ala, kita sudah syukur. Kemudian meluber istighfar kita, salawat kita, amal kita meluber, tumpah yang kena kedua orang tua kita. Orang tua kita kena bagian, diampuni. Yang kedua, yang ketiga, keempat, sampai keluarga kita, saudara kita, anak kita, dunia kita, dan semua yang tidak bisa hadir di majelis ilmu karena kesibukan dunia yang sangat menyibukkan, sehingga waktu dan kesempatan tidak ada di tempat ini, tetapi ikut merasakan bagian daripada keluarganya yang telah beristighfar kepada Allah Ta'ala dan bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, niscaya keduanya dapat ampunan dan dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah terpenuhi, kita lambat bersyukur lagi segala hajat kita dikabulkan. Sudah diampunkan, hajatnya dikabulkan lagi, ditutupi lagi dosanya, kemudian diluaskan lagi rezekinya, dimudahkan urusannya, digembirakan hatinya, digembirakan kehidupannya, bahkan dia mendapatkan jabatan atau sebutan sa'adatil kubra, yaitu kebahagiaan yang besar. Sa'adah itu dapat kebahagiaan. Kalau itu sudah dimiliki, maka kapan untuk menghadap Allah Rabbul Alamin, orang sudah gembira. Maka kehadiran kematian bagi orang mukmin, maka itu hadiah yang besar. Kenapa? Dapat sa'adah. Al-bahagia saja banyak, kubra, al-kabir, besar, itu belum tentu setiap orang punya itu. Nah, ya mudah-mudahan kita semuanya itu, beban-beban itu, minimal kita sudah diangkat oleh Allah, digantikan kesenangan, kebahagiaan yang besar. Terutama hajat-hajat itu tidak mungkin dilupakan oleh manusia, bahkan Allah senang. Jadi kalau orang mengemis sama Allah itu, Allah senang. Kalau manusia mengemis sama manusia, manusia benci. Tapi kalau mengemis sama Allah, Allah senang. Nah, kalau sudah disenangkan Allah, niscaya akan diberikan senang semuanya kepadanya. Bahkan malaikat turun mendoakan kepada orang beriman ini,
gembiralah wahai orang beriman, sesungguhnya kau telah ditunggu pintu-pintu surga yang agung. Mudah-mudahan itu semua kabul hajat, kabul maksud, kemudian bermaksud dan semuanya hajat kita. Dan terutama juga ditambahkan amalan sunnah-sunnah yang hidup pun kita bisa berpuja sampai alam kubur itu pun para aulia Allah Ta'ala, kita juga dapat pertolongan dari mereka. Amin. Jadi kalau kita ziarah kubur, orang mati nolong kita. Jangan dianggap orang kuburan tidak bisa nolong. Nah, kalau kita tidak pernah mengenal aulia, enggak pernah mengenal wali, ya'rif. Dia tahu namanya dan kenal, tapi tidak kenal. Siapa yang tidak kenal? Walinya enggak kenal kita. Nah, ada enggak kenalan jarak jauh? Ada? Nama siapa? Saya namanya terserah namanya. Jadi, tapi kalau kita bermuja, tawajuh, bijah, artinya menghadap. Nah, disitulah kita dapat pertolongannya dunia dan akhirat. Itu, saya ingat waktu guru saya menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu sama yang hidup, terbatas. Karena tidak semuanya diberikan. Karena ada yang lain yang punya kepentingan. Tapi kalau kita mengaji, belajar betul-betul sama orang kuburan, itu gak ada motivasi. Semua apa yang dipunyai dikasih sama orang yang hidup. Itu orang mati. Jadi orang mati, arwah itu bisa ngajar. Tapi kalau orang yang gak kelihatan, dia gak ngajar. Jadi kita guru yang segini banyaknya ini rata-rata dari orang mati. Ya, dari orang mati. Jadi sholawat dan segitu banyaknya, siwa sujud dan segitu banyak orang mati yang ngajar. Nah, kalau kita sudah puncak itu namanya orang kasyar, orang ma'rifatullah. Nah, kita belajar. Ada satu wali tadi ditanya yang sudah mati, meninggal, apakah kamu istirahat? Jadi orang soleh itu kalau meninggal dia berterbangan jadi burung hijau di atas surga, tapi gak boleh masuk, belum dibuka. Kemudian yang tempatnya itu ada sangkar dari emas, tapi bukan dikunci. Sangkar itu terbuka terus setiap kali dia istirahat, dia nongkrong di situ sampai hari kiamat. Warnanya hijau, ya, lambang kesuburan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang satu yang istirahat ini ditanya lagi, apakah kamu suka dengan istirahat? Ya, karena dulu saya capek. Kenapa kau capek? Murid saya gak ada yang benar. Jadi kalau murid gak ada yang benar, ini gurunya capek kan? Capek. Kalau muridnya benar, gurunya tidak capek. Kemudian yang satu ditanya, maukah kamu istirahat atau kamu mau ngajar? Ya tahu orang mengajar tadi pahalanya lebih besar daripada yang istirahat. Saya ngajar. Jadi ada dua orang serakah ini. Yang serakah ini dia ngajar, walaupun yang diajar ini ngantuan. Dia ngajar terus gak peduli. Dan yang istirahat itu sudah capek. Jadi ada wali dua, yang satu istirahat, yang satu ngajar. Tapi kebanyakan para ulia itu mengetahui fadilah dan wadifah, keutamaannya dan tugasnya. Jadi kalau tahu tugasnya dan fadilahnya, wah gak berhenti dia. Setiap satu ayat, misalkan ngajar,
Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Huruf satu dapat surganya. Surga itu besarnya yang satu huruf ini, perumpamannya dua kali besarnya Indonesia. Itu huruf alif. Kali 19. Tambahkan berarti surganya. Kalau sekarang kan ya. Dia mau tambah, nafsunya. Bukan ilmunya. Dia mau tambah, uangnya, hartanya, sampai anaknya. Tambah terus. Tapi ilmunya gak tambah. Nah, itu bedanya orang dulu sama sekarang. Ya mudah-mudahan kita semuanya, kita datang untuk menambah ilmu dengan sendirinya diangkat derajatnya oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, jelas, apapun bentuk manusia dalam iman ketakwaannya, dengan zikirnya, dengan puasanya, dengan hajinya, dengan sedekahnya, dengan sholatnya, dengan syahadatnya, ini semua masih dipertimbangkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa dipertimbangkan? Karena dilihat tidak ada selawat di dalamnya. Nah, kalau tidak ada selawat di dalamnya, baik awal atau akhir, maka tertolak. Semua amal ibadah tertolak. Sekut yang tidak boleh bergerak. Amal itu semua diam. Mamanya tertumpah berarti. Angin klak berarti. Karena tidak ada selawat di dalam mereka. Besar mahalus. Itu. Maka sabda Nabi SAW, inna budala umati lam yadkhulul jannah bi salatin wa la siyam walakin dakhulha bi sakhail anfusi wa salamati sudur wa nusqil muslimin. Sesungguhnya orang-orang yang mulia dari umatku tidak akan masuk surga dengan sholat dan puasa, tetapi mereka masuk surga itu dengan jiwa yang pemurah sakho. Ingat-ingat, jadi orang pelit-pelit itu tidak bisa masuk surga walaupun sholatnya sampai putus dan punya tunang, tidak diterima. Dada yang longgar, hatinya longgar, ya, tidak sumpah. Orang sumpah itu orang bingung itu dadanya sembuh. Kalau longgar, ya, punya duit, nggak punya duit longgar. Ini nggak punya duit, mukanya segitiga. Kalau punya duit angka 8, punya utang jadi kacamata. 8 kalau dimiringkan menjadi kacamata. Nah, jadi di situ longgar. Dan karena nasihat kepada orang-orang Muslim, karena nasihat dia mau ikut. Nah, di riwayat Abdara Al-Qudmi dan Abu Bakar bin Layth dari Anas radhiyallahu anhu. Ini hadis dhaif, masih lemah. Ini satu contoh. Dari Muhammad Al-Mukadir dari Ummi Durah, pembantu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dari kisah Ummi Durah bahwa Muawiyah pernah mengirimkan uang 2 karung 180.000 dirham kira-kira pada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu lagi puasa. Jadi Muawiyah ini masya Allah pemurahnya, ya, cintanya sama istri Nabi sampai kasih 2 karung 180.000 dirham. Kalau sekarang itu
kira-kira 180 miliar. 18 miliar ya, terlalu banyak kalau saya berpikir. Tapi kadang puasa, dan habis dibagi-bagikan lagi pada umat. Jadi uangnya itu habis dibagi kepada umat. Ini 200 ribu dilempet di gunung buat buat cumpritan. 3 ribu. Ini 18 miliar dibagi-bagi itu, ya. Kemudian baru buka makan roti yang kering sisa. Buka dari hasil sedekah dari uangnya, bukan dari hasil sedekah. Sekali lagi, tidak terima mal. Dari sedekah apa yang dikasihkan habis, bukan dari mal. Maka demikian jelas bahwa orang yang diterima sholatnya pertama adalah orang yang seimbang dengan surga. Gak perlu kamu berpikir saya surga apa sama guru ini. Coba banyak orang yang gak makan. Itu kalau kita lewat. Nah nanti akhir zaman tidak ada orang terima surga. Ini di Singapura sudah ada dari masyarakat, kaya semua sudah. Jadi kalau saya di Singapura bingung. Begitu potong kambing, potong sapi, nanti hari besar ini, itu sampai tumpuk, sakmol. Dagingnya itu busuk jadi bangke. Gak ada yang ngambil. Ini sudah di Singapura, nanti Jakarta, nanti Surabaya seperti itu. Jadi gak ada lagi, gak butuh lagi, karena dia punya uang. Ya mumpung masih ada orang yang nerima, nah kita berlomba-lomba. Kalau tidak bisa memberi, rame-rame kita yang menerima. Yang kita kasih gak bisa kan yang wajib terima. Barang siapa yang tidak sanggup memberi, dia harus sanggup menerima. Nah, kalau tidak sanggup menerima, maka dia tidak sanggup mendapatkan amanah dari Tuhan. Jadi begitu. Jadi Allah itu memberi manusianya ada dua. Yang satu menerima, yang satu memberi. Satu contoh, ada yang masak, pasti ada yang makan. Jadi yang makan sama pahalanya sama yang masak. Apa artinya masak dia makanan kalau gak ada yang makan? Mubazir apa enggak? Makanya kalau diberi makanan itu jangan disisakan. Itu orang dulu. Kalau kita disisakan setengah piring atau satu sendok, berarti ada rezeki yang ditinggal. Ya. Maka untuk menyingkat waktu, aksharuhum lil maudikra wa asaduhum lau istidat sedaktu ya Rasul. Makalah Nabi SAW, aksharuhum lil maudikra wa asaduhum lau istidat. Mereka yang berbanyak ingat kepada Allah atau mengingat mati dan yang sangat siap bagi mati. Jadi orang yang selalu berpikir kepada Allah dengan pikirnya selalu mengingat mati dan sangat siap bagi mati. Nabi Isa berkata, orang yang paling utama adalah orang yang juhud melepaskan tali ikatan di hatinya terhadap dunia ini yang dicintai Allah ini. Gitu. Walaupun tukang becak, kalau hatinya mikir becak, itu bukan orang syukur. Padahal tukang becak
tukang ojek mikir kapan rezekinya ojeknya diambil. Ini bukan zuhud. Zuhud itu tidak mengenal miskin, fakir, atau kaya raya selama tidak ada dunia itu di hatinya. Nah, sekali lagi, dipikirkan boleh tapi jangan di hati. Nah, sekarang sampai di hatinya tuh. Coba kalau sampai katanya tidak di hatinya, kira-kira kalau punya uang 500 ribu dicopet, marah enggak? Marah apa enggak? Kecewa apa enggak? Ingat enggak? Berarti belum cukup. Jadi yang terlepas dari tangan kita itulah yang disebut ijhad fid dunya ila khairillah. Jadi siapa yang jujur di dunia artinya melepaskan di hatinya dapat kecintaan Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak bisa jujur berarti ya belum sampai ke sana, butuh latihan. Nah, bisa juga Nabi saya berkata bahwa harta itu ada tiga bahayanya. Ingat-ingat. Yang pertama, jika didapatnya dari yang haram, siksa. Dari yang haram itu pasti siksa, dapat sanksi. Misalkan, ini saya dapat haram 100 ribu, kemudian 20 ribu saya kasih sedekahkan, berharap 80 ribu halal, 100 ribu. Sampan kira-kira mau gak? Karena haram ini upama sampan dapat pahanya babi. Kan tadi dapat satu babi, dipotong pahanya dikasihkan orang, sama terima. Kemudian supaya tidak kelihatan 20 ribu ini, dikasih bumbu gulai kambing, goreng, dikecapi. Namanya apa? Sate babi, gulai babi. Dan padahal gulai ini bumbunya kambing, baunya babi sudah hilang. Al halalul bayyin, al haramul bayyin. Jelas yang halal itu, haram juga jelas. Jadi enggak bisa halal diharamkan, haram dihalalkan. Karena berhubung yang babinya jadi 100 ribu, enggak masalah, bisa jadi kentang, kentang kita segala macam. Tapi haram. Nah, jadi sampai jangan terlalu mikir duit kalau nggak tahu asalnya, asal usulnya. Maka disebut tawasul, tawasul itu wa usulihi wa furuhi, asal usulnya. Gitu. Coba periksa kamu, kalau ingin tahu kamu bahwa halal itu akan manfaat, kalau haram itu pasti nggak manfaat. Sama, kita di rumah ini punya tong sampah apa enggak? Nah, tong sampah itu sekarang bagus-bagus, harganya mahal, stainless tadi. Apalagi dipijat di muka sendiri, mahal. Mahal daripada apa? Ember isi air. Air putih, yang untuk cuci. Tapi tempat sampah itu stainless steel. Bahkan dikasih aksesoris permata. Padahal tong sampah di dalamnya busuk, ada tikusnya, ada bangkainya, ada segala macam. Tapi gayanya masya Allah. Kalau mau sampah cuma diinjek aja, tek produk duduk masuk. Biar ngangkat nyeret-nyeret. Pasti. Ya. Nah, itu perumpamaan. Kalau orang di rumah saja ada sampah, bisa nggak sampah yang busuk tadi kita taruh di kamar mandi?
tempat berbagi. Bisa tadi kan? Gak mau kan? Tisu semua, serbet semua masuk di tong sampah. Nah yang kotoran masuk sampah, yang bagus masuk kamar mandi. Pinter. Tapi kalau kerja halal dan haram yudek jadi satu. Mestinya mandi itu pakai air, sabunnya bahkan tikus karena dicampur. Kalau memang kerjanya seperti itu, ya harus makanya seperti itu. Nah, mudah-mudahan mulai sekarang ibu-ibu ya dipisahkan yang halal dan yang haram. Susah, kalau gambarnya 100.000 itu kalau haram susah. Matanya sudah hijau, bapak toko maling, bapak perampok, mungkin saya dapat. Nanti, ya mudah-mudahan itu sekarang mulai hati-hati. Lebih baik 5.000 halal daripada 5 juta haram. Dari mana sampean? 5.000 halal atau 5 juta haram? Kalau enggak ngomong? Bilang milih mana? 5 juta. Mode foto kayak gini. Yes, yang penting kalau singkat berbono. Ya, namanya uang siluman. Uang siluman itu kalau terima gandayan. Kalau saya tawarin, mau gak ini 5.000 halal, 5 juta haram. Wah, maunya sih 5 juta, tapi saya suka. Cuman kalau diem-dieman, aja ngomong-ngomong, wah gak masalah. Ya, nah, ini dilatih. Ini didapatnya dari yang haram. Yang kedua, jika didapatnya dari yang halal, dipergunakan kepada yang tidak benar. Sudah halal, tetapi dibuat lesir. Susah-susah dia dapat 5 juta perangkat. Ngerti? Jauh-jauh dia ke Mendit, gimana dia ke Tek? Jauh gak? Macetnya itu 4 jam, 5 jam. Sampai dari mana? Surabaya. Macetnya 4 jam. Terus? Untuk apa? Cuman lihat ke Tek toh, gak ada yang lain. Kebun binatang masih banyak. Gak usah jauh-jauh kamu ke Mendit. Ngerti? Ya? Jauh-jauh lagi ke atas itu, masya Allah, ada air panas. Di rumahmu kan banyak. Ada apa sampai ini? Jadi banyak orang gila ini. Gak terasa. Nah, anaknya diajari lagi. Dibawa lagi, saya ikutin. Saya pernah. Saya ikutin. Sarombongan keluarganya, anaknya kecil-kecil. Dibawa ke Singkali. Medulina dengulen. Ya orang di Surabaya banyak, di mall banyak, ngapain kamu Singkali gitu. Mainan mobil-mobil lu kan banyak. Banyak orang ngiri gak ini? Jadi kalau kamu suka ngelancar termasuk golongan? Golongan? Miring. Ya sama miringnya. Orang suka kuburan itu juga miring. Udah tahu kuburan kok kamu datang nih. Itu orang miring apa enggak? Sama miringnya, tapi enggak sama manfaatnya. Gitu. Jadi sama manusia ini bentuknya sama-sama miring. Ya mudah-mudahan. Ini yang nomor dua. Ini dapat halal dipergunakan mubadi. Iya. Jauh-jauh lagi ke Bali, berapa satu hari nyewa elok? 3 juta, 1.700.000 nyang-nyangan di sekakar uang. Ya, akhirnya berangkat 3 hari. Loh, main jenok kato jenok. Iki apa? Gede kuteng loh. Nah kamu masuk ke Trayong gitu nih.
Itu model yang ukuran 36, 38 komplit. Betul Bu? Ayo, ngaku enggak? Pulang-pulang bawa apa? Kesel. Ya kan? Ini pemandangan sunset. Wah, wow, sunset. Lah kamu naik genteng tuh bisa lihat sunset. Gak usah nunggu di pantai. Kalau kamu tahu matahari itu kondoran dulu mandi kan sama orang kelihatan nanti. Gak usah ke Bali, ke Perak sudah melihat sunset kan. Yang mudah-mudahan bukan nggak boleh, itu kan orang yang punya uang kepingin lihat suasana yang baru, terutama suami istri yang sudah megah ini ya, yang laki melihat perempuan kok modelnya nemani ya opo, yang perempuan lihat suaminya kok beda-beda awak mutol kaca, wes dihibur berangkat ke Bali dari suasana yang baru. Wah, dari rumah di atas pohon. Wah, salah ketek. Oh, boleh suasana kok angin. Tidak perlu. Jadi cukup dikir, baca Quran, omuni hati limover, sholat muni lakonono, dikirikan suwi, moco Quran sama nane, weteng ikan ruwi. Wong soleh, tentang gak ngeluarin duit, gak ngeluarin biaya, gak petakilan, gak keluar-keluar gitu. Mencari hidup kok susah-susah. Apa kalau kamu sudah istrimu di atas pohon itu terus berubah gitu? Atau suamimu berubah jadi Samson gitu? Ya, mudah-mudahan anak-anak muda ini ya mulai sekarang gemar kita kumpul sama orang saleh, gemar kita untuk menuntut ilmu, gemar kita zikir dan ibadah, dan gemar kita berziarah kepada wali-wali yang dulu kita tidak tahu, sekarang sudah tahu semakin bagaimana mencari setelah ziarah, mencari sejarahnya, manakibnya, kisahnya, karomahnya, ibadahnya, ilmunya, amalnya apa semasa hidup, mudah-mudahan kita dapat barokah. Amin. Itu tujuannya. Lah ini kekunta barokahnya kan kok jeruk. Barokah boleh, boleh mampu wedes. Minta kasih tahu. Udah jelas maksiat mata, udah maksiat mata, maksiat telinga, maksiat kaki, maksiat duduk sudah. Maksiat kuluhum, ada kuluh ma'asi. Adakul ma'asi lahir dan ma'asi ila hadal adabi. Pasti dapat adab Allah gitu. Kalau kita duduk di majelis dikir, malaikat berdoa kepada kita. Malaikat doakan 24 jam. Kamu pulang malaikatnya masih doakan. Mudah-mudahan yang modelnya mutik usahibin kau yang ini ya Allah, ya Allah. Iku kemis balik mana yang sampai kakek teman ya Allah. Itu doa malaikat. Jadi kalau kamu gak datang kemis itu, ditunggu sama malaikat tadi, nangis malaikatnya. Ya Allah, langgananku gak ada ya Allah. Kenapa? Ya lagi kesangsan ya Allah. Ya mudah-mudahan kita semuanya tidak kesangsan tapi kesasar. Ya, na'udzubillah amin. Yang ketiga, jika diletakkan pada tempat yang benar, ia akan disibukkan oleh kepentingan harta daripada mengingat Allah SWT. Ini penyakitnya harta. Kalau ditambahkan, pasti sibuk mikirkan hartanya, tidak sibuk lagi berpikir kepada Allah. Makanya paling bagus tambah rezeki, tambah berzikir kepada Allah Ta'ala, tambah ibadah kepada Allah Ta'ala, tambah naik sama Allah Ta'ala, bahwa itu adalah orang-orang yang beruntung, tidak memperhatikan pemberiannya dan tidak sibuk pada pemberiannya. Itu sudah saya tulis di wasiat. Jangan sibuk dengan pemberiannya, sibuk mengingat Allah, sibuk yang maha memberi. Terus berdoa. Nah,
Dengan demikian, insya Allah Allah akan menambahkan terus ini. Ya, yang punya utang jadi lunas. Yang nggak punya utang jadi utang. Nah, kalau nggak pikir tadi mikir utang atau mikir bayar utang itu saja. Kalau orang nggak mau pikir, nggak mau ibadah, itu aja. Nah, ini rugi. Nah, untuk itulah jangan sampai kepentingan-kepentingan itu melupakan Allah. Nah, termasuk kita sekarang ini jadi saksi kelak di akhirat bahwa hari Kamis tanggal sekian, jam sekian, hari sekian, bulan sekian, tahun sekian, kelak itu akan menghapuskan dosa-dosa kita dan tidak akan bangkit dari tempat ini kecuali Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.